Juga ada program juga untuk pendistribusian bantuan beras dari kementerian untuk warga yang khususnya mengalami akibat efek dari PPKM darurat ini ya, seperti itu. Karena kemarin juga sudah didistribusikan juga dari rekan polres kota maupun kabupaten, dan ini juga kita tanggung jawab juga untuk pendistribusian beras di wilayah kota kabupaten Kediri.